Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini. Kita akan membahas gimana caranya untuk kompres YEP menjadi PPI agar style kita tetap connect, alias jangan ngacak karena banyak pertanyaan. Kawan-kawan, sebelumnya dia memakai keyboard 950 atau 750 menggunakan YEP. Jadi stylenya connect, tapi setelah diekspor ke PPI, jadi stylenya berantakan alias tidak connect. Jadi repot jadinya. Jadi makan waktu untuk edit style lagi, untuk konekkan style lagi. Jadi gimana caranya agar connect? Oke, kita bahas bersama-sama. Langsung saja kita ke aplikasi YEM atau aplikasi untuk pembuatan PPI atau dari YEP ke PPI. Oke, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum paham. Oke, sekarang setelah tampilannya seperti ini, langsung saja yang perlu kita perhatikan di sini. Untuk LSB-nya, nomor LSB-nya harus kita perhatikan. Sebabnya kenapa tidak connect? Setelah di compare ke PPI menjadi tidak connect, apa sebabnya? Oke, sebabnya sekarang di sini kita bahas. Langsung saja ke ini. Seandainya set kita yang ini, yang urutan satu, langsung saja kita ke panah. Kita perhatikan mouse panah, langsung kita klik. Klik, setelah kita langsung klik ini. Langsung cangbeng select SLB. Nah, ini kita klik. Langsung kita klik. Oke. Jadi setelah posisi terbuka, sekarang tampilan akan seperti ini. Jadi set, kalau biasanya set kita yang ini kita pakai di YEP bisa connect. Jadi apa sebabnya tidak connect? Mungkin untuk nomor ini LSB ini mungkin untuk di keyboard sebelumnya mungkin letaknya di sini di satu misalnya. Ini bisa digeser. Cara gesernya langsung aja di klik mouse ditahan. Ini bisa digeser. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini perlu kita perhatikan. Perlu kita lihat, perlu kita cek di keyboard sebelumnya di mana letak LSB-nya. Kalau saya di sini kan di 000. Ini harus di 00. Jadi masing-masing set lain, tempatnya lain. Jadi ini harus kita perhatikan caranya. Cek di keyboard, di situ kelihatan. Atau langsung saja ke channel saya, di situ ada tutorial gimana cara menampilkan nomor LSB. Udah ada videonya. Oke, demikian. Setelah nomor ini letaknya cocok, ini bisa digeser. Oke, setelah
perlu diperhatikan ini nomornya. Setelah sesuai, langsung saja kita save. Langsung aja kita keluar. Oke, demikian tutorial cara mensinkronkan kendang kita agar tidak repot dan bisa connect. Oke, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.